Ya pemirsa, seorang diduga bandar narkoba tewas ditembak saat berusaha melarikan diri saat diringkus. Polisi amankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Diam. Apa yang tembak? Itu perutnya, Bang. Perutnya ditembak. Merampok. Merampok ya? Beginilah video amatir proses penangkapan Bardi, warga Nipal Panjang, Tanjab Tim, diduga sebagai seorang bandar narkoba. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas saat berusaha melarikan diri. Petugas sebelumnya telah melepaskan tembakan peringatan. Saat digeledah, petugas menemukan 1 kg narkoba jenis sabu yang tersimpan di bawah jok motor pelaku. Tersangka tewas saat dibawa ke rumah sakit. Nyawa korban tak tertolong setelah kehilangan banyak darah setelah mendapat beberapa luka tembakan. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Heru Pranoto mengatakan, paket sabu 1 kg senilai 2 miliar rupiah tersebut rencananya akan diedarkan di Jambi. Pengungkapan ini merupakan pengembangan jaringan dari pasangan suami istri yang diamankan BNNP beberapa bulan lalu. Saat ini petugas BNNP Jambi masih mengembangkan kasus ini, sedangkan jenazah pelaku dikembalikan ke rumah duka. Jadi sebenarnya tersangka ini sebenarnya rangkaian dari kegiatan penyelidikan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau namanya bicara jaringan narkoba itu bukan sektoral, jadi bukan hanya Jambi melakukan di Jambi, enggak. Pasti punya network, punya jaringan dengan daerah-daerah lain. Kita sudah melakukan beberapa mapping, beberapa tempat yang kita mapping. Bukannya di Jambi, tapi termasuk di provinsi-provinsi lain, dari mulai jalur yang kita awasin, dari mulai Batam, kemudian Pekanbaru, bahkan ke Palembang juga kita lihat, koordinasi dengan BNN sana, kemudian dengan Medan juga kita sudah melaksanakan koordinasi, kemudian dengan Jambinya sendiri. Artinya kita pahami betul tentang jalurnya itu, setelah kita pahami jalurnya, kita koordinasi dengan BNNP masing-masing itu, kita saling memberikan informasi. Hasilnya adalah sebenarnya sebelum satu kemarin yang hari Sabtu itu kurang lebih, sebelumnya kan sudah kita tangkap juga itu 1 kilo, itu masih rangkaian dari yang kemarin sebenarnya, bukan berdiri sendiri. Dan yang kita tangkap kemarin pun, yang pelakunya kita lakukan tindakan tegas pun, itu masih ada rangkaian berikutnya. Jadi ini terus berkesinambungan terus, sinambungan terus, jadi nggak selesai aja di situ. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.